sangat deras guys, sangat meluber. Ini aslinya hujan ini luberan guys. Ya, ini di Jalan Pemuda ya, Desa Kujung, tepatnya di Loji ya, di lapangan Loji Desa Kujung. Ya, nah ini anak-anak malam main guys. Hujan memang sangat-sangat membawa keberuntungan, juga membawa kesusahan. Nih guys, sampai penuh ini di lapangan Loji ini guys. Air menggenang sampai seperti tambak ini guys. Nah ini guys, asal muasalnya ini kali ini ya. Di samping Loji memang ada kali. Dan ini kali berasal dari hutan guys. Nah, ini meluap. Ini juga bangunan baru belum selesai ini guys. Ya ini proyek juga belum selesai dibangun, ini sudah carut marut nih. Nah ini malah seperti tambak nih buat main anak-anak nih. Nggak dalam sih guys, cuman ya paling selutut orang dewasa lah. Nah ini guys, luar biasa. Nah ini batu-batu yang mau dibuat kelengsengan ini pinggir kali belum selesai ya. Ini yang biasanya ada itu ya, di lapangan depan rumah Bapak Tajri ini. Tuh guys, sampai meluap airnya sampai segini tingginya. Iya, ini meluber ke sini. Ini ya satu jam saja guys, hujan sampai kayak gini. Ini langganan nih. Waduh, malah buat berenang main. Dasar anak-anaknya sambil bermain nih guys. Ya itulah info yang berada di Desa Kujung ya. Jam satu jam membuat Desa Kujung banjir ya, nggak kalah sama tambak ini guys. Oke, subscribe dan like dan ya untuk channel ini agar bisa memberi info dan membuat video-video yang berguna ya. Itu guys info yang berada di Desa Kujung saat ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar bisa tahu video-video terbaru dari channel ini. Oke, jangan lupa di share ya, terima kasih. Ya ayo mulai ya, malam anak-anak. Oke, terima kasih.